Nikita Mirzani akhirnya bertemu langsung Prabowo Subianto. Selama ini Nikita Mirzani memang mengidolakan Prabowo Subianto dan juga mendukung pencalonannya untuk Pilpres 2024. Sampai akhirnya Nikita Mirzani diundang makan bersama dan bertemu langsung yang membuatnya makin simpatik dengan Prabowo Subianto. Nikita Mirzani ditemani oleh Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar serta Dr. Oki Pratama. Ibu tiga anak ini kerap gembar-gembor mengidolakan sosok Prabowo Subianto dan mendukungnya untuk menjadi Presiden 2024. Nikita tak dapat menutupi rasa senang dan kagum saat diundang ke rumah Prabowo Subianto. Ia juga memuji kegagahan sikap Prabowo Subianto selama menjadi jenderal. Keberanian di atas segalanya adalah kualitas pertama sebagai seorang pejuang, sahut Nikita Mirzani. Nikita pun membeberkan kesan dan pesan saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Mengikuti cerita hidupnya, apalagi semenjak Pak Prabowo bergabung dengan Bapak Jokowi di salah satu kabinetnya, orangnya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat, ujar Nikita Mirzani. Nikita berulang kali memuji sosok Prabowo Subianto hingga mengaku jatuh cinta. Itu 180 derajat itu beda banget, tadi aku sampai amaze, setiap dia ngomong aku liatin ah keren banget, aku falling in love sama Pak Prabowo, dia keren, tutup Nikita Mirzani.